Okay, assalamualaikum guys. Aku Adi daripada Roda Kota Garas. So hari ni aku nak tunjuk kat korang helmet KYT NFJ yang ada kat kedai, stok yang ada kat kedai lah kan. Untuk tahun ni, untuk bulan ni, bulan November ni. Okay, so total kat kedai sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ada 12 grafik KYT NFJ ni yang ada kat kedai sekarang. Yang korang boleh datang tengok, pilih mana satu korang minat, yang satu korang berminat nak beli kan. So hari ni aku nak tunjuk kat korang tiap-tiap grafik tu lah. Okay, kita start daripada daripada sebelah sini. So yang ini yang paling terbaru, KYT NFJ Espargaro apa ini ya? Espargaro Glossy. Espargaro Glossy yang dulu dia keluar, dulu keluar sini guys, mate. Sekarang dia keluarkan Glossy pula. So sama je sebenarnya dia punya grafik dia. Kalau orang tengok sebenarnya, kita akan compare lah kan. Sama je sebenarnya, cuma dia apa, dia glossykan je. Korang boleh tengok design dia lah, dia punya grafik yang dia buat kan. So dia design by, tak tahu siapa yang buat dia kan. Nama pun macam Holy Blast Custom apa lah. So orang tengok dari tepi ni. So dia kiri kanan macam biasa ada nombor 41. Yang sebelah sini pink, yang sebelah sini warna kuning. Okay, so belakang dia macam ni pula. So atas dia, belakang dia ada tulis apa? Believe, macam biasa Espargaro kan, believe in yourself. Korang tengok. So atas dia macam ni. So sama je dengan apa nama, dengan apa yang matte ni kan. Dua-dua sama. Belakang pun sama kan, tak ada beza kan. So sama je semua. Yang ni kalau korang minat matte, korang beli ni. Kalau minat glossy, korang beli ni lah. So tapi so far saya rasa ramai yang memang minat matte ni lah. Sorry. Okay, next kita tengok pula ini KYT Kasmar Daniel. Mana bedding satu ni? Okay, KYT NFJ Kasmar Daniel Dragon Boy. Dragon Boy dia ada keluarkan juga yang full face punya GT Cos NFJ, sehingga apa open face pun ada juga. Okay, so kita tengok dari tepi dulu lah dia punya apa nama design dia kan. Biasa je ada apa, ada logo kan. So ada logo KYT dengan logo Umar Racing yang sponsor dia kan, dengan One XOX ni kan. Sebab sini pun sama juga dia punya apa nama design dia kan. Okay, so belakang dia ada macam biasa logo Dragon Boy Customer Daniel kan. Dragon Boy. And then atas ada logo RCB Racing Boy. So colour dia, dia banyak colour lah kan. Dia ada colour merah, ada colour orange, ada colour hijau pun ada, biru muda ada, kuning pun ada. So memang macam-macam colour lah kan. So design by macam biasa Starlight. Kalau korang minat banyak kan di apa, banyak-banyak colour sini, korang boleh beli yang ni lah, Kasmar Daniel lah. Okay, next kita ada ni ni apa? Oh, ini Super Kid. KYT Super Kid Karul Idwan Pawi. Okay, korang tengok dari tepi. Itu hari kita dah buat dah review dah sebenarnya secara detail. Korang boleh tengok dekat video kita yang lain. Korang boleh tengok lah kan secara detail kan. Ni just kita tunjuk macam ni je lah kan, dia punya grafik dia macam mana kan. Dari tepi, dari atas, belakang logo Super Kid. Okay, ini pun ni kira limited edition juga lah. Ini Super Kid kan, so dia buat sebenarnya tribute kepada Super Kid lah. Okay, next kita ada lah. Ini betul-betul special limited edition lah, semua edition lah. So ini KYT, ini NFJ 3 Nation No Bike No Life. So dulu dia buat Malaysia Singapore. So sekarang ni ditambah ada satu negara, ditambah Thailand pula. So dipanggil 3 Nation No Bike No Life. Ni 2.0 punya lah. So kalau korang dah ada yang apa Venom ni, sebab Venom Malaysia Singapore tu wajib beli yang ni untuk collection kan. Kalau tak beli rugi. So beli, tengah ada stock sekarang ni. So ini pun kita dah buat review dah sebenarnya dah, review secara detail. Nanti korang boleh tengok dekat video yang lagi satu kita buat tu. So ni kita tunjuk sini je lah. Kan belakang ada macam biasa hashtag no bike no life.
Okay, next. Oh, ini kita dah tunjuk tadi lah. Spagaro. Spagaro meter test ni kan? Bukan? 2019. 2019 kan? Hmm. So, ni yang ni yang made. And then kita ada... Ini dipanggil apa? Leopard juga eh? Leopard Foggia. Dennis Foggia. Leopard. Leopard juga. Leopard Itali. Jadi dua sebenarnya. Satu lagi yang... Leopard Jami Masia. Ha. Ini Jami Masia punya? Ha, lagi satu ni kan. Sama je dia punya apa? Dia punya grafik dia sama je. Cuma beza dia dekat... Bendera. Oh, beza kat bendera je. Ha. So yang ini bendera Itali. Itali. Ini Spain. Ha. Depan itu sama je. Yang lain semua sama je. Kalau boleh tengok sama je kan. Sebelah sini pun sama juga. Belakang pun sama juga. Kosong, leopard kan. Kita ambil leopard. Ini kalau yang minat warna macam apa, terang-terang sikit, kamu boleh beli yang ni lah. Dari jauh memang dah nampak lah warna ni kan. So ramai juga sebenarnya beli ni. Minat kan. Okay, next kita ada Jami Masia. Okay, ni Jami Masia nombor 5. Ini colour dia colour biru, colour biru pula, colour merah lah. Merah, hitam, kuning kan. Untuk dari tepi ni ada nombor 5, Jami Masia. Designed by Starlight. Macam biasa Kawiti memang banyak guna designer Starlight ni kat depan helmet dia. Okay, dari belakang tepi sebelah sana sama je. Kebanyakan helmet-helmet ni kiri kanan memang sama tau. Yang lain banyak yang beza, banyak beza yang Spagaro je. Dia kiri kanan dia mesti dia macam lain sikit lah. Lain pun beza kat nombor je. Lebih warna kan. Ini warna pink, ini warna kuning kan. Okay, ni Jami Masia. Ada lagi stock. Okay, next kita ada. Oh, ni lah. Ini lama punya ni. Ini bagi lama punya ni. Ini tak silap dah tak ada call lagi dah rasanya. Ni Honda, Honda merah. Honda HRC je. Kita tahu HRC ke tak? HRC yang putih. Oh, tu lain. HRC lain. Itu HRC tu dah habis dah. So, dah. So ni Honda yang biasa je lah. Dia buat sebenarnya. Tak tahu lah sebenarnya Honda apa kan. Dia ada warna ni dengan satu warna apa? Hitam. Hitam eh? Hitam kot. Saya tak silap. Dia ada dua warna. Yang tu dah habis dah. So, tinggal warna merah je. Merah, merah, camo, hitam ni je. So, ni pun tinggal tinggal satu je ni. Tak ada lagi dah. Untuk design dari tepi. Sebelah sini kan. Sebelah sini pun sama je. Tak ada beza. And then atas dia design dia macam ni. And then belakang dia ada tu lah logo Honda lah. Tepi sini ada tulisan Honda. Okay, next kita ada Zavi Forest. Ini Zavi Forest ni base dia kuning lah kan. Saya cerita kan, nampak kan tepi kuning dia tu X kan, Zavi Forest. So daripada atas ni kan, tu juga sebenarnya kali ni. Kalau motor korang ada macam kuning-kuning sikit, boleh lah beli ni kan. So dari tepi macam ni. So dekat atas ni, X ni ada nombor dia kan, 12-12-12-12-12-12. Lepas ni macam Superman pun ada. Kemo merah ni kan. Belakang dia ada nombor dengan nama dia ZF12. Atas logo KWT je lah macam biasa. Tepi pun logo KWT. Design by Starlight. Macam biasa Starlight. Oh, design banyak pula ni. Sini pun ada tulis highlight kah. Ini tadi kita dah tunjukkan Leopard. And then kedua ini kita ada apa nama dia? Xavier Simeon. Xavier Simeon. Xavier. Apa? Ya. Yeah. Xavier kan? Xavier Simeon ke apa nama dia dah? Nama boleh pelik je. Orang apa ni pun tak tahu. Orang Spain ke apa? Ni dia. Okay, dia ada nama dia kat sini kan. Korang tengok. Xavier. Korang eja sendiri. Xavier apa? Simeon? Simeon. 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 Xavier Simeon. Ini pun ramai ke orang minat yang apa yang design ni lah. Oh, ini dia design by apa? By Strachi. Tak silap, maybe dia design nama ni by strachidesign.com ni kot. And so, atas ni sini je. And then ada tu lah logo Xavier tadi tu lah kan. Logo Xavier, belakang. Belakang nombor 10. Lepas tu ada apa tadi ni? Ribbon ni kan. Apa dia tulis ribbon tu? Mounted. Moment. Moment apa, memory kot apa kot. So, dia ni lah. Dia punya... Tu ada tulisan Zilos kat sini. Zilos kan? Zilos. Lepas tu dia ada logo Xavier ni. Dragon ni tau. Oh, boleh nampak kat sini kan? Dragon. Sebelah sini pun ada juga kan. Sama.
Sama je, kiri kanan sama. Tak ada beza. Okay. So yang last kali, last kali untuk cavity NFJ yang ada stock dekat kedai kita, Exact Vinales. Exact Vinales. So ni colour dia, colour matte. So cavity NFJ ni kebanyakan dia, colour dia colour gloss. Cuma dua je. Kan? So ada dua je yang ada colour matte tau. Ada dua matte. Dia buat special cavity NFJ ni. Kalau macam Venom, semua tak silap, semua gloss. Memang satu pun tak ada matte. Tapi untuk NFJ ni dia ada buat sikit mate lah, pun dua je tak banyak. So korang tengok lah Vinales ni kan. Vinales ni menarik sebenarnya design dia. Colour dia pun saya pun suka sebab dia dia mate kan. So daripada atas korang boleh nampak ada lah dia punya apa logo kan, IV kan, Z Vinales kan. Tu nombor dia, nombor berapa ni, 32 dari tepi. Sebab sini pun sama kat 32. So designer untuk grafik ni, helmet ni, siapa nama dia ni, MK kan. Bukan MKK Click eh. Ni MK, MK Art. Tak tahu siapa, kau boleh search lah kat Google, mesti keluar pergi confirm. Mereka tahu korang nak apa, buat korang pilih design helmet sendiri kan. So belakang nombor dia IV32 dengan logo Kuwaiti sekali. So tak ada apa, itu je. So so inilah dia, total semua ada 12 eh. Ada 12 12 model, model grafik KWT NFJ yang ada kat kedai kita. Kalau korang nak beli, korang boleh PM ataupun korang boleh terus je datang kedai Salam Waste, Roda Kota Garage, ataupun datang ke branch kita lagi satu dekat Kajang, Roda Kota Kajang. Okay guys, terima kasih tengok.